sebagai manusia atau orang jenius adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh sang pencipta. Selain menjadi kebanggaan dan prestasi bagi diri sendiri dan keluarga, Andespot telah merangkum 7 manusia paling jenius di dunia. Orang jenius yang pertama adalah Soyano. Anak keturunan Jepang dan Korea yang lahir di Portland, Oregon pada tahun 1991 ini berhasil memperoleh gelar IQ tertinggi di dunia saat ia berusia 12 tahun. Kecerdasan So sudah terlihat sejak ia masih berusia balita, yaitu di umur 3 tahun ia sudah dapat membaca dan menulis dan dapat bermain chopin. Di usia 4 tahun ia dapat memainkan musik klasik, dan di usianya yang 5 tahun ia sudah dapat membuat komposisi lagu. Kemudian saat usianya menginjak 8 tahun, So yang sudah memakai kacamata sejak kecil ini memperoleh skor 1500 untuk SAT atau disebut juga Scholastic Aptitude Test. Lalu di usia 9 tahun, So pun resmi berkuliah di Loyola University dan menjadi mahasiswa terkecil di kampusnya dengan IQ tertinggi sekitar 200 yang jauh di atas rata-rata dan dikategorikan di level genius. Saat ini So yang sudah berusia 20 tahun berkuliah di kedokteran Pritzker di University of Chicago pada program MSTP, sebuah program yang dirancang untuk mengkombinasikan gelar MD dan PhD. Mungkin prestasi di usia masih sangat muda, dialah Zohaib Ahmed. Di saat usianya masih 8 tahun, Zohaib yang berasal dari Southampton, Inggris ini mengukuhkan dirinya sebagai orang termuda yang mampu meraih nilai tertinggi di bidang matematika dengan level A. Zohaib yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini berhasil mendapatkan skor 90 dari 6 modul yang harus dikerjakannya. Ternyata tak hanya Zohaib yang berprestasi saja di bidang matematika. Kakaknya Wajih Ahmed juga pernah mengukir prestasi yang sama. Hanya bedanya Wajih meraihnya saat berusia 10 tahun. Dua kakak beradik yang saat ini berusia 10 dan 12 tahun ini memang dididik sangat disiplin oleh sang ayah yang asli Pakistan, Dr. Usman Ahmed, dan memiliki gelar PhD dari bidang fisika. Kini Zohaib berencana mengambil 3 modul matematika di musim panas dan 3 modul lagi di musim berikutnya. Hal tersebut lakukan agar cita-citanya masuk universitas pada umur 14 tahun bisa tercapai. Terence Tao adalah orang jenius di dunia selanjutnya. Pria keturunan Cina yang menjadi warga negara Australia ini mampu menjadi seorang profesor di saat dirinya baru berusia 24 tahun. Kecerdasan Tao memang sudah terlihat sejak kecil. Saat masih balita, ia sudah mengajar matematika kepada salah satu kerabatnya. Dan pada usia 8 tahun, ia mampu mengerjakan soal SAT matematika dan meraih skor 760. Skor ini termasuk skor tertinggi, mengingat dirinya baru berusia 8 tahun. Tao juga merupakan peserta termuda yang pernah ikut dalam Olimpiade Matematika Dunia dan meraih 3 medali Olimpiade selama 3 tahun berturut-turut. Dari medali perunggu, perak, sampai emas. Di usia yang ke-14 tahun, ia masuk kuliah, dan di saat usianya 17 tahun, ia meraih gelar sarjana dan master dari Flinders University. Berkat kepintarannya, Tao pun mendapat beasiswa dari Princeton University dan meraih gelar doktor saat usianya 20 tahun dan menjadi profesor di usia 24 tahun. Selain pintar, berbagai prestasi juga diraih Tao. Kini pria berusia 34 tahun ini mengajar di UCLA. Negara lain, Indonesia juga mempunyai manusia atau orang jenius. Dia adalah Marc Tian Budiharjo. Lahir pada tahun 1998 di Hong Kong, bocah laki-laki ini sejak kecil sudah menunjukkan bakatnya di bidang matematika. Menyelesaikan pendidikan SMA di Inggris dengan program akselerasi, Marc pun lulus dengan memuaskan dan mampu mengalahkan teman-teman sekelasnya yang berusia rata-rata 18 tahun. Ia mendapatkan 2 nilai A untuk pelajaran matematika dan B untuk statistik. Selain itu, ia juga berhasil menembus Advanced Section Awards, yaitu ujian hanya bisa diikuti 10% pelajar yang menempati peringkat teratas level A dan lulus dengan predikat memuaskan. Dalam sejarahnya, hanya 1/4 orang yang mengikuti tes bisa lulus dengan sempurna. Dan Marc pun yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa termuda di Universitas Baptis Hong Kong sedang menyelesaikan studinya untuk mendapatkan gelar sarjana sains ilmu matematika sekaligus sebagai master filosofi matematika. I'm
Orang terjenius di dunia berikutnya adalah Ainan Celeste Cole. Terlahir dari kedua orang tua yang berbeda bangsa, Inggris dan Singapura, Ainan yang lahir pada tanggal 23 November 1969 sudah menguasai kimia dan fisika secara total saat masih berusia 7 tahun. Kemampuan tersebut dalam standar normal baru bisa dicapai oleh anak 16 tahun. Sejak kecil, bocah berkulit putih ini memang sudah menunjukkan hal yang tidak biasa. Di usia 4 bulan, ia sudah bisa merangkak. Di usia 6 tahun, ia dapat menyelesaikan soal-soal kimia secara mudah. Dan di usia 8 tahun, ia bisa mengingat angka sampai 518 digit. Dan di usianya sekarang yang menginjak 11 tahun, Ainan mempunyai IQ 200 dan pernah masuk dalam Singapore Book of Records sebagai anak termuda yang menguasai kimia, sedang melanjutkan studinya di Universitas Health Malaysia, dan juga sedang merancang mobil olahraga berkecepatan tinggi. Mengantongi 4 sertifikat Microsoft dan menulis buku setebal 312 halaman tentang Windows 7 tampaknya menjadi sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang yang masih berusia kanak-kanak. Tetapi tidak demikian bagi bocah berusia 9 tahun, Marco Kalasan. Di usianya masih belia, bocah laki-laki asal Makedonia ini mampu meraih gelar sebagai insinyur Microsoft termuda di dunia. Bayangkan saja, sewaktu berusia 6 tahun, Marco mendapatkan pengakuan dari sistem administrasi pertamanya Microsoft. Sebuah gelar yang sulit didapat bahkan untuk seorang insinyur komputer yang sudah sangat ahli. Di kesehariannya, Marco yang dikenal dengan rambut panjang ikalnya ini bisa menghabiskan 4-10 jam sehari hanya duduk di komputer. Selain mengajar komputer, bocah jenius ini juga menciptakan program IPTV, yaitu sebuah sistem jaringan pengiriman streaming video berkualitas tinggi ke seluruh dunia. Selain itu, ia juga bekerja sebagai pengendali sistem administrasi di sebuah lembaga non-profit yang membantu orang-orang cacat. Usianya baru 19 tahun, namun wanita ini telah mencetak rekor dunia sebagai profesor termuda di dunia. Dia adalah Alia Sabur. Alia yang berasal dari Northport, New York, Amerika, memang layak disebut orang yang luar biasa. Bayangkan saja, Alia sudah bisa bicara dan membaca sejak berumur 8 bulan. Alia pun menjalani masa studinya dengan waktu yang amat singkat. Pada saat berumur 10 tahun, tepatnya saat dirinya duduk di bangku kelas 4 SD, wanita yang lahir pada tanggal 22 Februari 1989 ini langsung melompat ke universitas dan meraih gelar sarjana sains dalam bidang matematika dengan predikat summa cum laude dari Universitas Stony Brook di New York ketika usianya baru menginjak 14 tahun. Alia pun melanjutkan pendidikannya di Universitas Drexel dan mendapatkan gelar Master of Science dan PhD. 3 hari menjelang ulang tahun yang ke-19 bulan Februari lalu, Alia resmi menjadi dosen dan profesor di Universitas Konkuk Seoul, Korea Selatan. Dirinya juga tercatat dalam Guinness World of Records sebagai guru besar termuda dalam sejarah. Pemirsa, itulah 7 manusia paling jenius di dunia versi On The Spot.